Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diinformasikan kepada masyarakat Kota Pontianak dan sekitarnya bahwa saat ini Satlantas Polresta Pontianak Kota telah melaksanakan program Women Care. Terima kasih. Women Care Day itu adalah sebagai satu wujud program kita di bidang pelayanan SIM yang maksud dan tujuannya adalah memberikan ruang dan waktu yang cukup bagi wanita untuk bisa membuat SIM secara baik. Ini hari Jumat, mungkin kita lihat sudah mulai banyak peserta uji SIM yang datang. Kemudian dari sisi petugas pun kami melayani dengan melibatkan puluhan juga, mulai dari pendaftaran, uji teori, praktek, hingga produksi kami ada memberikan pelayanan keluar juga bagi para wanita ini. Selamat pagi, Bu. Assalamualaikum. Ibu? Iya. Memang sengaja beli hari Jumat, Ibu, ya? Iya. Gimana menurut Ibu kalau dikhususkan ini setiap hari Jumat ini? Ya, lebih bagus ya. Lebih bagus ya? Khusus perempuan. Iya. Perempuan ini lebih nyaman, lebih enak. Iya. Bandingin hari biasanya yang bercampur itu ya? Oh iya, Bu. Terima kasih, Bu, ya. Karena tujuannya adalah memberikan pelayanan khusus kepada wanita di hari Jumat, maka kebutuhan khas wanita itu kita lengkapi. Jadi untuk mendukung program dari Women Care Day ini, kami juga menyediakan fasilitas bagi wanita yang mungkin kebetulan sudah mempunyai anak atau bayi. Kami menyediakan juga ruang khusus bagi wanita mengisi. Jadi kita sediakan. Ini juga untuk mendukung kenyamanan juga bagi para pemohon wanita. Kita tidak bisa berharap masyarakat bisa dengan tumbuh kesadaran sendiri, tetapi kita harus diiringi dengan upaya penegakan hukum. Untuk supaya bisa pengetahuan masyarakat di bidang lalu lintas ini meningkat, maka harus ada upaya penegakan hukum. Siang ini kita patroli mobil di seputaran Tengku Umar untuk mengecek situasi Kota Pontianak. Jadi saat pertama kali kami melakukan patroli, kami menemukan pelanggar yang tidak menggunakan helm. Ya, mohon maaf Ibu, selamat siang. Ibu dari mana? Mau kemana Ibu? Kenapa nggak pakai helm Ibu? Kan cuma di depan. Di sini nih Pak, Jalan Merak. Jalan Merapi, Ibu dari mana? Sini nih, beli nasi. Ini jalan besar, Ibu. Kenapa ini demi keselamatan Ibu sendiri. Ya, mohon maaf, ke pinggir sebentar, Ibu ya. Ibu ada surat-surat SIM STNK. Boleh kita lihat dulu. Mau jauh, mau dekat, mau nggak mau itu mesti pakai helm. Bawa perlengkapannya, surat-surat STNK, SIM. Ibu udah ada SIM-nya belum? Reaksi mereka juga seperti tidak mendengarkan apa yang kami coba kami sampaikan, seperti tidak ada kami di situ gitu. Mana coba kita lihat SIM STNK-nya, Mbak? Ini SIM-nya kebetulan masih hidup, STNK-nya juga. Jadi mungkin lain kali Mbak untuk melengkapi lah ya. Untuk keselamatan Mbak sendiri sebenarnya kita kasih teguran karena Mbak memang sementara teguran. Ya, terima kira-kira tidak? Terima? Okay. Penegakan hukum bukan semata-mata ditilang, tetapi wujud kepedulian kepolisian terhadap pengguna jalan. Kemudian di tempat yang sama kami menemukan pelanggaran yang sama juga. Helm Ibu di mana? Di jalan penjara. Nanti kalau misalnya ada apa-apa siapa yang harus disalahkan? Baru hari ini, Mbak. Iya, Ibu. Walaupun Ibu keluar kemana pun, biar dekat ataupun jauh, apapun itu helm harus dipakai. Itu untuk keselamatan kita sendiri ya, Ibu ya. SIM-nya? SIM-nya ada. Berlaku ya? Berlaku. Surat-suratnya lengkap. Jadi yang kami lakukan hanya peneguran secara lisan. Karena saya melihat juga yang dibawa itu nenek-nenek. Ibu, Ibu dari mana? Oh, enggak bisa. Ibu dari mana? Sini, jangan panas-panasan, Bu. Ibu dari mana? Jualan di sekolahan. Oh, jualan di sekolahan. Oh. Saya pakai helmnya gitu tak bisa. Bukan, takutnya itu ini, Bu. Pokoknya dipakai sebentar gitu loh. Takutnya ada apa-apa di jalan kan yang bahaya Ibu juga. Kalau seandainya jatuh atau apa kan? Kan kasihan Ibu udah kalau pakai helmnya itu pusing, tak bisa.
pusing ya. Kalau ada helm yang dulu yang tipis itu kalau helm yang tipis itu tuh sudah ada berlaku lagi, Bu. Itu sebenarnya bahaya juga sih. Kalau bisa lain kali biar jauh biar dekat kita pakai helm ya, Bu ya. Kalau jauh saya tidak pernah. Oh, tidak pergi sekali. Sudah saya pergi sekali. Oh, gitu. Tidak pergi sekali. Jadi usahakan gimana seandainya Ibu ada keperluan atau apa, kalau perlu helmnya dipakai gitu, Bu ya. Pada saat saya lakukan pendekatan emosional kepada ibu itu, ya terasa berbicara dengan orang tua aja, keinget ibu di rumah gitu kan, mana panas, kasihan aja sih ngeliat ibu. Tidak lama berselang, kita temukan lagi pelanggar ya dengan jenis yang sama, tidak menggunakan helm. Selamat siang Mbak, maaf dari mana mau kemana? Iya, kenapa enggak pakai helm? Dekat. Lupa tadi helmnya. Oh, lupa. Jadi si Mbak ini motornya udah bagus, spionnya udah lengkap, cuma helmnya yang belum lengkap. Surat-suratnya ada? Kok surat-suratnya ditinggal? Enggak, dompetnya ketinggalan. Oh, gitu. Motornya ditilang? Tinggal, gitu. Motornya kita tilang aja? Enggak usah. Nah, terus apa dong yang dijadi jaminan? Iya, saya pulang dulu ambil suratnya. Mbak pulang dulu? Iya, bisa itu. Enggak jauh pada sini. Enggak jauh? Iya. Ya, kita tunggu kalau enggak kita bawa ke kantor ya motornya ya. Ada Mbak? Ada. Haji. Mana coba? Haji tahu ke apa? Tuh, coba kalau... Aduh. Enggak apa-apa. Tadi pagi kamu buru-buru mau terlambat jadi. Ini untungnya SIM-nya masih berlaku, STNK-nya juga masih itu. Kalau enggak nanti kita tilang loh. Ya. Kita kasih teguran aja ya, Pak ya. Ini lain kali kita pakai helm, surat-suratnya dibawa kemana-mana. Kemana enggak jauh di Meranti. Iya, mau jauh mau dekat pakai helm. Terwujud rasa sayang polisi kepada masyarakat adalah dengan cara memberikan himbauan dalam bentuk teguran, bila mana perlu baru dalam bentuk penilangan. Ini kan lokasi yang lama ini, akarnya tumbuh lagi yang sudah dipotong. Ternyata tanahnya sangat subur, bibit ditabur saya sudah tumbuh. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Launcher ke TKP, siap, 86.